Tapi kan kalau jualan trompet pasti banyak saingannya. Namanya usaha di mana-mana pasti ada saingan, gitu aja takut lu. Ya udah gini aja. Hey, Jen. Minum kopi tuh enaknya diseruput. Minum kopi kan enaknya pelan-pelan. Lu main tenggak aja. Biarin lah, gua lagi kacau nih pikirannya. Iya, gua ngerti. Tapi kan tahun baru masih lama. Lu masih ada waktu nih buat ngebujuk Keko biar mau tahun baruan sama lu. Atau setidaknya, Mas John kasih sesuatu yang spesial buat hadiah tahun baru Keko, tuh? Nah, betul itu. Jadi dia tahu kalau Jono itu perhatian. Betul juga ya. Tapi hadiahnya apa ya? Kasih bando aja Om John. Kan tadi katanya Tante Keiko mau pakai bando yang bisa nyala gitu. Duh, ini bener lagi nih. Bandonya yang kayak apa ya? Ya lu tanyanya sama Keiko. Ayah percuma, Keiko pasti gak bakalan jawab. Atau enggak tanya sama tetangganya siapa tuh namanya Mas John? Bu Bedah. Nah itu. Wah, ntar nambah kacau kalau nanya dia. Gimana kalau Om John bikin akun baru di sosmed? Terus abis itu pura-pura kenalan sama Tante Keiko. Abis itu tanya soal bandonya. Bener juga ini, bener tuh. Untung anak kita pinter, Bito. Gak kayak orang tuanya ya, kamu pinter kamu. Sampai. Apa lu? Ojak, lagi nyerobot rezeki saya. Rezeki diserobot kok seneng banget lu. Ya seneng atuh Pur. Jadi ceritanya gini Pur. Pur, gak usah cerita, mending intinya aja. Intinya, Pok Uyo kan minta diantar belanja sama saya. Tiba-tiba datang ojak. Jadi aja Pok Uyo teh minta diantarnya sama ojak. Jos, berarti lagi berdua-duaan nih. Tumben lu pikiran kayak gitu. Tadinya saya juga gak kepikiran. Tapi pas lihat muka Pok Uyuy malu-malu kucing kayak gitu, jadi aja saya kepikiran. Pok Uyuy malu-malu kucingnya gimana? Kayak gini nih. Kan awalnya saya aja ya Pur. Datang ojak, terus Pok Uyuy bilang gini. Ada elu Jak. Wah itu serem kan. Malu-malu kucing. Tapi berarti ojek lagi berdua-duaan sama Uyuy. Iya, Uyuy. Ojak, Uyuy. Ojak, Uyuy. Al, jangan cemburut mulu ngapa? Om Ojak tahu dari mana Alia cemburut? Kan Alia pakai masker. Oh iya ya. Nah, biar Alia kagak cemburut. Nih. Kita main tebak-tebakan. Burung apa yang banyak duitnya? Tahu nggak? Gue tahu. Apa? Lu jualan trompet aja, ini kan mau tahun baru nih. Gimana caranya Pur? Saya nggak bisa bikin trompet. Ya lu ngambil toh dari distributor toh. Ya tapi kan kalau jualan trompet pasti banyak saingannya. Namanya usaha di mana-mana pasti ada saingan, gitu aja takut lu. Ya udah gini aja. Gimana kalau jatah penumpang kamu buat saya? Enggak, gue juga butuh duit. Kalau gitu kamu yang jualan trompet. Enggak, ribet. Nah, namanya juga usaha Pur, pasti ribet. Bang, ojek dong. Ayo. Idenya Melati kayaknya manjur nih. Iya, Pi, betul. Mas John, chattingan sama Keko dibalas terus ya, Mas John? Tuh. Iya, ini lagi asik. Lu lagian mata ke HP mulu. Gimana? Enak tuh kecap. Om John pakai nama apa di medsosnya? Rino. Ganteng. Saya tidak tahu. Tapi orangnya ramah sukari. Emang lo pasang foto?
Tita. Berarti nggak ganteng dong. Malu dia pasang foto. Tapi biasanya aslinya gantung sukari. Terserah lo aja deh. Tapi jangan chattingan dulu dong. Dia paras chat saya turun. Ya tapi bantuin dong. Nih, masa gue kerja sendirian? Iya, nanti kalau dia tidak paras lagi, saya bantu kamu. Yes! Kenapa lu? Akhirnya aku tahu bandonya harus yang gimana. Oh, yang kayak gimana? Ini kayak gue udah ngirimin fotonya nih. Yang kayak gini mah banyak di depan sekolahnya Melati. Ah, itu mah KW. Masa aku beliin orang yang spesial yang KW? Aku mau beliin yang ori dong. Ya udah, soalnya lu kerja yang bener biar bisa beli yang ori, nggak KW. Pi, jangan bisanya nyuruh orang doang. Papi juga kerja dong, bantuin Mami sama Melati di belakang. Ayo. Iya. Ayo, Pi. Astagfirullahaladzim, apaan sih Raya? Enggak, ini follow stiker si Bobby sama si Henny makin naik loh. Ini lo muji atau ngejulit sih? Jangan gitu ya, kita tuh harus ikutan seneng kalau orang lain itu sukses, apalagi orangnya itu kenal sama kita. Iya, nah itu juga gue tahu. Bukannya gue nggak seneng, tapi ya gue kasian aja gitu sama Bobby. Kasian gimana? Gue kayak punya feeling gak enak gitu loh sama Henny. Feeling? Cemburu? Kok cemburu sih, nah? Bukan. Tapi kayak gue tuh ngerasa Henny tuh cuma manfaatin Bobby doang. Manfaatin gimana sih? Ih, masa nggak paham sih? Susah ngejelasinnya sama lu. Udah pokoknya gitu, gue punya feeling gak enak sama Henny. Udah gitu aja. Bob, pesanan stiker kita makin banyak nih. Alhamdulillah. Berarti yang diomongin Raya kemarin itu gak kejadian. Hah? Yang mana? Itu loh Bob, yang dia bilang stiker kita gak bagus. Terus nyolong desain orang. Oh. Omongan-omongan kayak gitu tuh gak usah didengerin Bobby. Bikin semangat kita down aja nanti. Aku enggak sih. Emang kamu jadi down? Sempet down sih sebenarnya. Cuman aku ingat ngejalanin bisnis ini enggak sendiri. Jadi semangat lagi deh. Iya. Tapi maaf ya, aku belum bisa bantuin jualan stiker. Orderan gue beresin lagi banyak banget soalnya. Iya, aku ngerti kok. Emang menjelang tahun baru banyak orang-orang kirim barang. Apalagi masa pandemi. Jadi orang nggak bisa ketemuan, misalnya kirim hadiah. Iya benar. Ya udah, kamu fokus ngegober dulu aja ya. Soal stiker bisa aku handle sendiri kok. Oh, ya udah kalau gitu, dah. Trompetnya berapaan bang? Aduh, maaf bu, saya bukan tukang trompet. Kok bawa trompet? Ini pesanan orang, iya. Saya beli satu deh. Aduh. Bukannya saya nggak mau jual, cuman ini pesanan orang, bukan punya saya, Bu. Mau trompet. Tuh, anak saya jadi rewel, kan? Iya, Bu. Cuman gimana ya? Ini pesanan orang, bukan punya saya. Maaf ya, Bu. Pelit. Lihatin ini, lihat deh. Masa follow stikernya Bobby sama si Raya ini tuh nambah lagi? Ya ampun Raya, jadi dari tadi lo cuma pelototin tuh medsosnya mereka? Enggak, ya sambil yang lain-lain juga gitu gue lihat. Sambil? Jadi yang lain cuma sambilan? Emang berarti niat utama lo cuma itu tuh, stalkingin mereka doang gitu? Iya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Kopi Mo. Iya. Itu temennya kenapa? Lagi cemburu. Apaan sih, Nang? Ngapain juga gue cemburu sama orang kayak begitu? Emang orangnya kayak gimana? Ini paket saya ya? Iya, Pak. Ini paketnya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama.
kok nggak bunyi nih? Waduh, saya nggak tahu deh Pak. Saya kan cuma nganterin pesanannya doang. Emang waktu diambil nggak dicoba dulu? Enggak. Mestinya dicoba dulu satu-satu, biar tahu bunyi apa enggak. Ya, mungkin yang nggak nyala cuma satu, Pak. Yang lainnya masih nyala kok. Cobain aja. Ya, malas banget. Bisa dong saya nyobain satu-satu. Abi, kenapa? Ini si Fadil, mau beli trompet. Nungguin tukang trompet nggak lewat-lewat di rumah. Buat tahun baruan, Abi? Iya. Tahun baruannya kan nggak kemana-mana, di rumah aja jadinya, main trompet katanya. Oh, kenapa nggak beli online aja, Bi? Iya, Bi. Sekarang tuh ya, Bi, orang tuh jualannya online. Stiker aja jualannya online, Abi. Tapi kasihan dong tukang trompet yang keliling tuh nggak ada yang beli nanti. Maaf, Bi. Bener tuh, kata Abi, ngapain pakai segala jualan online? Kan kasihan tuh tukang stiker keliling nggak ada yang beli, iya kan? Iya, Bi. Kok stiker? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Emang bener ya, kalau di pangkalan itu ada peraturan yang boleh bawa penumpang padahal belum waktunya, asal ada kesepakatan dua belah pihak. Iya benar. Kalau gitu boleh nggak cuy, nanti aku bawa penumpang dulu. Aku lagi butuh duit ini cuy. Buat apa John? Buat beliin bandu gebetan aku cuy. John, saya juga butuh uang buat anak sama istri saya. Ojek dong mas. Cuy, penumpang kamu aja yang bawa. Kalau dilihat dari muka kamu, kayaknya kamu lebih butuh duit buat istri kamu. Alhamdulillah. Makasih banget ya, John. Kamu emang orang paling baik. Makasih doang ini, cuy. Ya, terus harus ngapain? Helah, Brother John ganteng, Brother John oke. Apa beratnya sih? Oh iya, Brother John ganteng, Brother John oke. Brother John baik. Kalau pakai tepuk tangan dengan irama ketukan 4/4 kayaknya lebih oke deh. Brother John ganteng, Brother John oke. Brother John baik. Makasih ya John. Iya sama-sama. Emang ini jatah kamu kok. Oh, iya ya. Kenapa saya nggak kepikiran ya? Ojek. Sedikit ribur padahal aku lagi puyeng ini. Kebetulan iya. Ada Abi. Iya. Nih Abi, minta tolong boleh ya? Minta tolong apa, Mak? Tolong bagi-bagi ini brosur. Oh iya. Oh, siap, Mak. Bi, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu brosur apa? Brosur Kopinor.